Ica ngagetin aja kenapa? Bagus kan? Bagus kan? Iya iya bagus. Kenapa? Aku tuh lagi nyari spot tinggi gini buat foto. Tempat kayak gitu mah di Tembalang banyak, Cak. Enggak, harus yang kafe-kafe, yang estetik, yang simpel, terus alatnya tuh yang senja-senja aja gitu. Bagus. Yang kekinian banget gitu ya. Bener buat Instagram mah sih. Ya ampun, dasar orang zaman sekarang tuh ya. Definisi kebahagiaannya itu dari feeds Instagram. That's true, Syah. That's true banget, parah. Dimana ya? Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang kamu ikut aku deh, Cak. Mana? Udah, kamu nurut aja. Ntar kamu bakal lihat sesuatu lah pokoknya. Satu nih. Iya. Beneran? Beneran? Yakin? Yuk. Yuk. Mau kasih tahu ke kamu betapa indahnya lingkungan kampus Undip. Kampus kita, Cak. Coba deh kamu perhatiin. Pohon-pohonnya yang rindang, tiap kelok jalannya, tata letak bangunannya, bentuk bangunan kampusnya. Semuanya itu disusun dengan strategis, rapi, dan tentunya bersih. Iya juga ya, Syah. Bagus banget kampus kita. Aku baru sadar. Iya dong, pasti. Kelihatan estetik kan? Gak kalah sama kafe-kafe yang kamu pengen kesana tadi. Mending kita foto-foto dulu yuk. Yuk, coba Syah fotoin. Iya, tapi ganti-gantian ya. Iya dong, pasti. Jadi, sebelum kalian berekspektasi jauh ke depan, cobalah untuk melihat sekitar. Tanpa kita sadari, begitu banyak keindahan yang bisa kalian dapatkan sebelum